What's up guys and welcome to Faris Plays Game Channel. So kali ni Faris teruskan gameplay bermain game Devotion bahagian 4, di mana semalam Faris dah habis lah chapter untuk di Dumenshin, nama dia, nama panjang dia Dumenshin. Dumenshin ni dia pelajar cemerlang, lepas tu dia talented student, baik kat sekolah. Tapi waktu tu dia tengah buat satu aktiviti, apatah, tak kenal pasti aktiviti dia, tapi dia jatuh kesakitan dan dikejar ke hospital. So hospital tak dapat nak detect masalah dia, tetapi masalah dia, ya, Faris recap balik, dia buat satu x-ray dekat paru-paru. Aku baca dalam surat tu, dia kata tak ada apa-apa pun dalam surat tu, dia tak cerita pun masalah diagnostik penyakit tu. So misteri lah penyakit tu, tak tahu punca dia apa. Tapi doktor tu bagi ubat, dan ubat tu Meshi tak suka, tapi ibu bapa dia paksa, dan secara paksa juga dia macam berjanjikan sesuatu kepada Meshi. Janji palsu lah kira dia. Kalau dia makan ubat tu, dia akan sembuh. Dan dia bawa, dia berjanji, ibu bapa dia berjanji, dan dia bawa ke mana-mana sahaja, berjalan, keluar ke apa, sekiranya dah makan ubat. Tapi ibu bapa dia tetap tipu juga, berkali-kali tipu. Kata dah bawa jalan, dia tipu. Hai, si Meshi ni apa lagi, dia buat perangai dia. Dia pergi bagi ubat tu dekat ikan arwana kesayangan bapa dia. Siapa nama bapa dia? Feiyu. Ambil mati tu ikan tu. Tu dia menceritakan Dumenshin ni tak boleh nak tahan, badan Dumenshin tak boleh bertahan lagi dengan ubat-ubat tu. Kalau kita bagi arwana makan tu, boleh mati ubat tu. Punyalah kuat ubat tu, sampai badan Dumenshin lemah sebab ubat tu. Kemungkinan lah, ini summary Faris lah untuk episod lepas. So apa lagi, kita sambung di Let's Play Game. Okay, kita teruskan gameplay dekat 1986. Ya ke? 1980 dah pergi. 1985 dah pergi. Dan kita masih belum selesaikan teka-teki di 1980 ni. Kita akan selesaikan secepat mungkin, dan kita pergi ke 1986. Di bilik mana lagi ni? Oh, itu bilik fragment. So dua-dua bilik ni dah pergi, dan kita akan pergi ke satu bilik yang seram ni. Banyak-banyak bilik, bilik ni paling gelap. Aduh. Okay, siap sedia lah. Ya, ni ada satu surat, tak baca pun. Apa dia tulis? Okay, Friday size tip, Dr. Shin Hong column melancholy is apa ni? Okay, dapat je, tak tahu. Dia macam menceritakan Doktor Shin apa. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Seram bit nak masuk dalam ni. Sepertinya bilik ni, aduh, bilik apa lagi ni? Dia tahu apa? Tahu harimau 1986. Weh, asal dekat dia macam rambang-rambang mata dia. Okay, kita melompat di tahun, next tahun tu, 1986. 1980 dah pergi, 1985 dah pergi, 1986. Okey, ni sepertinya tahun ke hadapan lagi. Dan ya, yeah, of course, macam biasa, slow sikit eh, sebab dia game-game juga horror. Terkejut eh. Ye, game doh. Ya, aku duduk. Apa lagi ni? Kamera. Ya. Kita kena ambil kamera ni. Sebab dia ada mission dekat bilik mana lagi? 1980 tak silap. Kita kena letak kamera tu. Eh, cincau. Aku nak ambil ni. Okay, gambar apa lagi ni? Sepertinya foto. Apa ni? A shape this shoot did not come out well, which I could retake it. Oh, okay. Dah tahu dah macam mana. Dah boleh baca dah apa dia punya puzzle tu. Puzzle dia mencari. Eh, tadi gelap eh. Terang balik. Okay, seperti je ini satu ritual. Aku tak tahu ritual apa tu. Ritual Taiwan kot. Baby lah. Hello. Ni ada lagi di kantong eh. Di kantong apa lagi?
Tak tahulah kantong apa. Ni aku dah baca dah. Retaken. Buat apa nak retaken lagi? Okay, dia cerita dia. Ni gambar anak dia. Nampak tu? Gambar anak dia. Machine. Dia dia nak ikut jejak ibu dia. Nak jadi superstar. Di kontes anak dia tu. Kepala weh. Gulang-gulang cerita dia. Ya. Yeah. Lah, ulang-ulang. Okay, the next. Buka lampu. Assalamualaikum. Okay, dia ada satu catatan ni. Kita baca. Okay. Mr. Dream Doom and Shit. Oh, essay. Dia tentang essay ya. Alright, dah habis lah baca. Dia cerita dia tentang My Dream. Dia dah jadi superstar seperti mak dia. Supaya dia boleh bernyanyi bersama-sama dengan ayah dan ibu dia. Ya ke? Aku baca ni. Okay. Dia masuk competition. Sepertinya dia hampir-hampir menuju kejayaan sebagai penyanyi cilik. Dan dia berharap dia dapat keluar dengan ibu bapa dia. Tetapi ibu bapa dia sangat busy a little bit. So much. Aku tak tahulah dengan ibu dia, ayah dia ni. When I grow up, I will take them out for fun all the time. So, dia berharap dia akan bawa satu keluarga di bersia-sia. Dah banyak eh. Not kita. Tak tahu betul tak aku sampai. Okay. Sepertinya ada cinematic. Dia siapa ni? Eh? Lo Aida. Okay. Dia bagi guli. Guli yang kita dapat hari tu. Kat mata ikan arwana. Oh, sepertinya keluarga ni ada kekangan kewangan. Come safe. Come safe. Come safe. Save. Dia suruh tekan space. Oh, dia bayi guli dia untuk calm yourself. Calm myself. Dia tangan siapa lagi ni? Macam tangan bapa dia. Kan nak dia. Okay. Lepas tu. Oh, dia ingat balik. Okay. Memang kejemu lah. Kerja kau, bapa. Buat kayu. Jangan sabar ya, aku tak nak tekan kau save lu. Aku nak baca lu. Aduh. Anak dia lagi pusing. Dia macam stress. So dia calm diri dia dengan main brain guli. So guli kawan dia. Okay. Ni若不乱花钱的话现在不会变成这样. 我乱花钱，怎么不看看你自己啊？你买那台那么贵的唱机做什么？给谁看啊？哦，OK，OK， 阿库发布达 ，situasi machine 里面怎么样？够了没？哦，还有那个什么供养观音的功德。What？每个月一方一方在给。我把你的，那不给爸爸的？不。奇妙，搞清楚，要是他的保佑，今天没事，并不会好吗？你给我闭嘴。好啊。哦，爸爸的，还有 scandal。What？ 咧 dia dalam bilik dia dan dia terdengar suara bapa dan mama dia gaduh. So dia stress. What the give feedback? What? Sial lah machine. Lagi stress. Dia dengar ibu bapa dia bergaduh. Okay. Mak ayah dia bergaduh sebab keluarga dia ada masalah kewangan. Nak buat macam mana? Oh, tu baju. Weh, baju. Yeah.
Ya, yeah, baju. Dia satu tengah kaki juga. Lagi tinggal satu je. Crown dekat... Crown. Dekat crown. Crown. Tiga bahagian. Tiga bahagian pula. Tiga bentuk tu. Perlu diambil. Bentuk lagi. Tiga barang. Nanti sore. Kenapa dia conteng ni? Sebelum dia tak ada kan? Bersih kan? Bilik dia. Oh, ni si anak dia. Ya ilah. Tinggi-tinggi pula dia conteng. Ya. Sampai ke? Shame, shit. Aduh, bilik. Kenapa berubah bilik dia? Dah, tak ada bayang. Oh, ni, ni. Okay, kita kena letak benda ni. Dekat T. Bukan-bukan. Okay. Letak dulu. Mainkan piring ini. Lagu apa ni? Of course, lagu Taiwan. Lagu ibu dia. Ibu dia seorang penyanyi dan aktor. Kenapa kamu nangis? Padam, padam. Dia nangis tu. Tolong jangan jump scare aku. Aku tak ada. Okay. I'm in corner. Berhenti-berhenti tak boleh. Lagu ni. Weh. Aduh. Kalau aku dekat apa jadi ya? Jangan nangis. Tu dia pegang apa? Oh, batal. Ish, apa jadi kalau aku dekat? Okay, aku dekat. Dia tengok depan-depan. Ya, hilang. Eh, tapi tak ada seram sangat muka anak dia. Of course lah. Oh, crow, crow. Ambil. Use. Of course, use. Wow. Wow. Oh, berubah bilik dia. Wih, mata dia. Merah. Kenapa? Kenapa mata dia? Wait, tadi ada tulisan tadi. Aku tak baca ni. Ni apa lah? Lampu-lampu bermata-mata eh. Sekejap. Lah, makin buruk pula dinding ni. Ni dah buruk stage 3. Sekom. Buka. Eh, okay, kita dapat dah tiga bahagian tu. Sekom. Okay. Dia tak ada apa lah. Okay, seperti dia tak ada apa dah. Mission complete. Kita kena lari. Oh, gelap eh. Kenapa ni mata? Kenapa mata mama dia menangis? Seperti berdarah. Air mata. Air mata berdarah. Okay. Okay, tak ada apa. Bolehlah kita keluar. Seperti je, macam tu lah. Tak ada apa, aku nak interact di gambar ni. Kita akan put a back. Assalamualaikum. Easy kan saya keluar. Tak ada apa kan, keluar. Okay, dah keluar. So weh, apa hal ni? Loh. Ni apa lagi ni? Oh. Aku pergi sana. Dia apa? Boleh pergi tengah? Excuse me. Excuse me. Kenapa? Ya. Nalo. Aduh. So kita akan come back balik 185 cerita pasal machine. 186 ni cerita pasal macam mana machine tu boleh stress. Dan ya, ibu bapa dia mungkin bercerai kot. Yalah, dah bergaduh kan. Kau-kau bergaduh dia. Okay, dia cerita dekat
papan kenyataan ni 1986 ni, dia cerita pasal, jadi dia satu artikel tentang Fei Yu dan Li Fang, suami isteri lah. Dia macam clash, apa, bergaduh, ada masalah rumah tangga dan aku tak tahulah apa maksud dia tu. Tapi seperti dia macam itulah maksud dia. Yang ini dia cerita pasal machine. Machine ni dia lose winning streak. Dia kalah setiap berapa event yang dia buat tu. Sebab mungkin dia frustrated tu. Ya, mungkin lah. Ya, bukan mungkin, yang betul pun. Dah gaduh-gaduh kan. Dah gaduh-gaduh. Ibu bapa dia berlawan-lawan dekat rumah, tendang fu 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 fu. Capak capak pinggan apa semua. Okey, kita pergi ke 1880 eh. Okey, 1880. Seperti dia begitulah. Sebab dia kita kena letak barang-barang tu. Okey, masuk. Sial eh mesin. Sebab ibu ayah dia, dia punya impian dia nak jadi superstar. Ya, macam itulah. Tak kesampaian. Orang panggil tak kesampaian. Okey, ni dia. Letak kamera. Kamera ni letak. Use. Okey. Shoot a photo. Ya, macam-macam. Oh, okey. Barulah tak kabur. Okey. Ini si sebagai mesin. Ya, betul. Ni mesin lah ni. Yang main piano. So, title Home Sweet Home. Home Sweet Home. Apa tajuk lagu ni? Dia first time eh dia main. Aku tekan je space eh. Betul-betul ubi aku tekan. Tapi bunyi lah keyboard ni. Tak syok. Ya. Yeah. Akhirnya dapat juga tangkap secara sempurna. Clear and clear. Tapi orangnya tak ada. Hilang. Of course. Yeah. Okay, settle dah satu ni. Bukanlah puro. Okay, ni nak cerita pasal lubang ni kan. Lubang ni dia, waktu tu kita intip kat sini kan. Dekat bilik ibu ayah dia kan. Dia kacau, anak dia kacau. Bapa dia buat kerja dekat depan dia. So ayah dia tengah buat kerja tu, dia stres. Gitu agaknya dia. Lepas tu kan, ayah dia mengamuk kan. Of course. Sebab tak tahulah sebab apa dia mengamuk. Aku nak recap balik pun tak boleh deh. Aku kena fikir pasal dia. Letak barang dia dulu. Ya, apa jadi. Oh, dia keluar apa? Pokok. Ini bilik mesin ni. Penuh dengan buku ni. Lepas dia dah settle. Aku pergi balik check bilik ibu ayah dia. Hello, my friend. Ini macam mana teka-teki ni? So, ada satu bilik ni. 1800 ke 1850? So, 1800 kot. Teka-teki ni macam ada? Macam mana aku nak settle teka-teki ni? Takpelah, teka-teki tu nantilah kita rungkai kan. 1980 ya. So, next kita letak crown tu. Barang-barang tu kan. Apa dah jadi barang tu. Ni, barang ni. Kita kena letak dua barang ni. Dekat dalam satu pot, wine pot orang panggil. Sekong. Aduh. Ada cermin. Cermin apa lagi ni? Loh, sini kosong pula. Hello, saya di dalam. Sini ada orang. Buka. Aduh, aku boleh buka. Yo, 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 yo. Baca. Aduh, apa jadi ni? Ada in-law letter. Okay, dia cerita dia tak. Alah, korang apa boleh baca ni? Dia cerita pasal nasihat-nasihat daripada mother in-law's letter kepada Li Fang. So ni mak dia lah.
Dia kata macam nasihat lah, nasihat dalam perhubungan rumah tangga kan. Kalau sebaik-baiknya diselesaikan dengan secara elok. Kalau tak elok pun, tahu macam mana, datanglah rumah rumah mak dia. Macam itulah ayat dia. Dah lah, korang baca lah. Lepas tu terang lah, baca. Tapi aku rasa macam itulah ayat dia. Ya. Yeah. Aduh, ready. Aku takut ni nak keluar. Hei, apa jadi? Hilang. Wah, tiba-tiba ada pokok. Aku tak tahu pula ada pokok situ. Tapi keluar tak ada. Okay, 180 sudah. Eh, belum. Eh, sekejap, wine pot tu kat mana? Tak silap aku 1980 yang aku letak pokok. Asal CD pula tubuh. Heran eh. Okay, kita pergi tahu deh. 1985. Di mana Mei Lin berceritakan mail. Loh, betul ke aku masuk bilik? Loh, baru lagi deh. Loh, 10月9日台风天, 今天我的病还是没有好, apa lagi ni? Hutan-hutan ni. Banyak surat ni. Pokok, dah silap ni pokok aku tanam ni. Kat lapu. Lah, tak boleh. Kertas skrip ayah dia. Bapa dia, ayah bapa lebih kurang lah sama. Tapi kalau ikutkan negeri, bapa dan ayah dia lain. Ada yang sebut bapa, ada yang sebut ayah. Daddy father tu, itu orang putih lah. Masa awal dia cakap tu. Aduh. Aku kan dah suara dia. Lagu dia. Di lagu, lagu yang kita rakam tadi tu. Di apa dia? Lah, aku nak letak barang ni je. Aduh, aku ambil apa jadi? Okay, ni dia berceritakan tentang kejadian di mana ayah dia tulis skrip. Dia kata ayah dia dah habis kehabisan idea untuk tulis skrip. Apa nak buat? Ayah dia marah dekat mesin. Aku rasa lah. Lepas tu, mesin ni dia buat satu bunga macam origami lah. Bunga yang kita letak atas ada pasu tu kan. Dia cakap, "Father's look, I made this to live for you. Watch, itu skrip penting," kata dia. Okay, siap-siap deh. Aku tekan escape. Okay, tak ada apa. Okay, take. Okay. Tu apa lagi? Aku ambil apa je. Okay. Oh, di fragment dia. Fragment nombor 2. Hello. Loh, bertukar. Loh, bertukar weh. Aku tak akan pergi belakang tu. Sebab dia di sini ada hal penting. Mesin, jangan buat terkejut. Agen ni kuat, mesin. Kuat banget. Ya. Yeah. Hujan seperti dia di luar. Okay. Eh, bukan. Tak. Okay. Eh, ya ilah. Yus. Lagi, siapa ketuk? Looking forward the day where I can operate. Alright, macam tu. Kalau begitu kita keluar. Weh. Pal. Dia ada bagi. Aku tak tahu lah bagi sebab apa. Aduh. Agi dia kuat dia. Ya, aku dah double check kat ruang. Okay, dia tak ada kan. Ruang ibu bapa dia. Cak. Aduh. Cak. Assalamualaikum. Okay. Okay.
Weh, suara apa tu? Ayuh. Suara orang nangis. Weh, cicak. Makin dekat suara. Dekat bandar. Cak, aduh. So, bini dia. Aduh. Kuah aku terkejut lah. Okay, apa kita dah settle dah satu puzzle. Kena kumpul barang-barang tu dah settle lah. Jadi satu wine pot. Wine pot. Ya, dah settle. Mari teruskan. Okay, apa lagi? Dia apa lagi ni? Okay. Muncul lagi. Dia apa ni? Okay. Oh, okay. Dia bercerita macam ubat. Ubat untuk mesin. Ya. Yeah. Yalah. Ni origami dia. Origami tulips. Cara-cara nak buat. Ni satu macam kita buat whiteboard tu. Bagi mesin sembuh kot. Macam ubat traditional macam tu. Maybe lah. Lebih kurang lah macam tu. Ni apa lagi ni? Ambil. Lah. Aku main ambil je. Okay. Dia sepertinya dia tetap. Dia punya masalah di sekolah. Daripada Dubeshin ni. Dia tak datang kelas. Dan banyak training dia perlu buat. Kan. Sekolah mengharapkan dia. Kan. Sebab dia talent dia. Apa sekolah nak talent dia lah. Macam masuk satu kompetitif. Contest ke apa ke kan. Menyanyi. So dapatlah nama sekolah tu naik. Sebabkan disebabkan mesin dia ada masalah. Masalah keluarga dia. Lagi satu dia penyakit. Dia sakit. Lepas sakit dia keluarga pula buat hal. Dengan keadaan dia sakit tu, aduh, memang tak boleh lah. Beban tu bagi mesin. So education dia makin lama makin jauh. Dan ketinggalan orang lain dah. Ke depan dia ke belakang. So dia tak boleh nak follow. Okay, stand by. Okay. Okay. Stand by je. Pusing. Blah blah sep. Tu siapa lagi? Okay. So. Oh tu ayah dia. Ba, bra. Okay, laju pula ayah dia. Eh, gelap dia, bra. Okay. Buka pula lampu. Doh. Oi, bilik baru. Okay. Baru. Ni baru, serius, baru. Alright, sampai sini saja Faris Play Escape Channel. So, kali ni Faris akan teruskan untuk bahagian yang seterusnya pergi ke sana. Dapat dia memanggil-manggil dekat sana. Seperti dia wine pot yang kita telah selesaikan. Ya, betul. Dapat dia betul. Dah selesaikan dia unlock satu tempat dia kan. Tempat berbeza 1986. Di mana wine pot ni. Banyak sekali. Huish. Jual macam kedai kau tengok. So, ya. Sambung lagi di next chapter. Chapter seterusnya. Kita kutip fragment kot. Rasanya fragment. Sebab bila tulips tu dah kita tanam. Dah rapat. So bilik lain dia akan summon tulips tu. Eh dah tak ada lah tulips tu. Tadi ada. Kan. So dari sini wine pot tu dah kita selesai kan. Dia keluar wine pot dekat depan pintu ni. Mesti ada maksud yang terpenting dah kita dapat fragment. Fragment yang ni. Okay. Ah, ni fragment dia. Kena kumpul tiga bahagian ni. Sepertinya tiga bahagian. Ya. Yeah.